Bek Timnas U20 Indonesia, Kade Arel mendapatkan promosi ke tim senior Bali United. Kade sebelumnya merupakan pemain Bali United Youth. Dia sempat memberikan gelar juara Elite Pro Academy Liga 1 U18 2021. Berusia 17 tahun, dia mendapatkan kepercayaan dari pelatih Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini membawa Kade ikut dalam pemusatan latihan Timnas U20 Indonesia. Selama 2 bulan, dia dididik keras bersama tim pelatih saat TSI di Turki dan Spanyol. Terkait keputusan ini, CEO Bali United, Yabes Tanuri, menjelaskan jika Kade Arel mendapatkan promosi ke tim senior. Langkah ini diharapkan bisa menambah pengalaman Kade di tim Serdadu Tridatu. Apalagi Kade juga diproyeksikan akan tampil di Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023 mendatang. Mendapatkan promosi ke tim senior, Kade Arel harus berjuang keras. Saat ini, lini belakang Bali United diisi oleh beberapa pemain yang sudah berpengalaman. Di antaranya adalah Leonard Tupamahu, Jajang Mulyana, Haudi Abdillah, Gunawan Dwi Cahyo, Komang Tri, dan Wellington Carvalho. Saksikan terus berita terupdate hanya di YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok Tribun Bali.